Pemirsa, untuk sehat sebetulnya mudah loh, dan semua bisa Anda dapatkan di dapur Anda. Ada banyak jenis bahan makanan yang tergolong superfood yang bisa Anda manfaatkan untuk mencegah penyakit atau bisa menjadi solusi pintar menjaga kebersihan rumah atau dapur Anda. Di Cara Sehat kali ini, kami akan peragakan cara untuk memanfaatkan jeruk nipis di rumah Anda. Tips yang pertama, Anda bisa manfaatkan jeruk nipis untuk membantu meredakan flu atau pilek. Siapkan jeruk nipis, madu, dan segelas air hangat. Pertama, sebelum diperas, gulung jeruk nipis. Tujuannya supaya kadar air dalam jeruk nipis bisa keluar dengan banyak. Kemudian, belah jeruk nipis. Kemudian belah jadi 4. Setelah itu, Anda peras jeruk nipis gunakan sendok. Tujuannya supaya biji jeruk nipis tidak ikut turun. Kemudian siapkan madu dan tuang 1 sendok teh madu. Masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi perasan jeruk nipis. Kemudian campur dengan air hangat secukupnya. Setelah itu, aduk dengan rata. Nah, air perasan jeruk nipis siap untuk diminum. Anda bisa meminumnya setiap pagi setelah makan. Segar. Selain membantu untuk meredakan flu, air ini bisa membantu untuk menghilangkan perut buncit. Tips yang kedua, jeruk nipis dapat digunakan untuk membantu mengobati jerawat dan membantu menghilangkan flek hitam pada wajah. Caranya sebagai berikut. Siapkan setengah potong jeruk nipis dan madu. Kemudian, peras jeruk nipis dan tuang ke dalam mangkuk. Kemudian, campur dengan madu secukupnya. Kemudian, aduk dengan rata. Campuran ini bisa Anda gunakan sebagai masker dan oleskan 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis membantu untuk mengurangi proses peradangan akibat jerawat, dan madu bisa membantu kulit Anda menjadi lebih halus. Demikianlah cara sehat kali ini. Cara sehat dimulai dari hal sederhana, dan tentunya mulailah dari sekarang.